Untuk video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan untuk video kali ini kita nak unboxing barang Doraemon yang murah sahaja. Okay, so untuk video kali ini kita nak unboxing anak yang terakhir daripada Doraemon, iaitu nama dia, nama awak siapa? Pasu. Okay, ni korang nampak jelas dia punya Doraemon ada poket. Ada lubang, tak tahulah kenapa ada lubang. Tapi dalam dia ada macam benda kegasnya. Kan? Ikut dia sampai sini saja yang tak tahu ada bekas putih. Mungkin ada orang buka. Mungkin ada orang letak seletip. Dia cabut apa? Putih terus. Okey, ini untuk mak dia. Alamak, mak dia bahaya ni. Okey, ini untuk mak dia. Dah like ke belum dan subscribe? Alamak. Mak dia mesti korang dah tahu punya. Alamak, dah tahu lah. Okey, dah like ke belum? Dah subscribe ke belum? Okey, korang semua dah subscribe? Dah like? Gang! Hello Kitty! Hello Kitty! Okey, Hello Kitty. Okey, letak sini Hello Kitty dia. Untuk anak dia yang ke... Yang ketiga. Hai adik Raisa, nak masuk buat video sekali ke? Tu yang pernah buat. Yang anak pertama dia. Nyanyeng Doraemon. Tsunami. Okay, so ini anak dia. So, ini isteri dia. Adik-beradik, ya. Diorang nanti kita akan susun dekat sini. Lawa-lawa, ya. Kat bantai. Okay, tapi baru tiga je. Okay, so ini anak yang kedua dia. Ni dia. Tapi ni buruk sikit. Tapi walaupun ni lawa sikit. Ni makanan dia. Korang nampak ada kotak. Kemas. Susun. Adik letak. Terakhir. Ayah dia punya special. Aku nak special. Jeng. Wih, ayah dia punya. Botak licin. Apa? Muka dia kecil lah. Daripada yang ni. Ni korang nampak ni. Muka dia kecil. Ni muka dia besar. Kalau yang ni muka dia kecil. Pelik lah. Tapi tak apa. Tapi ni comel juga. Ni comel. Tapi dia punya kocik ni je lah. Susah nak buka kecil. Tapi cantik. Okay, so nak kemas. Kita sudah kemas. Kalau korang nak tengok. Tutup mata. Tapi dek. Okay, dah siap. Okay, so untuk video kali ini sampai di sini saja. Kalau ni korang tak subscribe, tak apalah. Kita keluar daripada video. Dah cabut kabel. Korang tak boleh dengar.